Ja. Yo yo yo, what's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ramadan Sensei Channel. Kali ini gue lagi ada di Wisata Adventure Kampung Tilu Bojong Rangkas, bertempat di Jalan Kampung Ciranggon Cipayung Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, kalian mungkin ada yang sebagian udah tahu ataupun belum, ini berada di Cikarang ya. Ini wisatanya adventure, ada tempat untuk makan-makan, ada juga untuk terabas nih kayak gua nih. Gua lagi terabas ATV. Bisa juga nanti terabas untuk crossnya ya. Untuk sewa terabas ATV ini kita cuma dikenakan 20.000 per orang. Tapi kita harus siap ya kalau kita datang di musim hujan kayak gua nih. Lihat tuh, celana gua pada kotor ya. Mobil ATV juga pada kotor karena cipratan air. Ya namanya juga terabas, kalau nggak kotor ya nggak, bukan terabas namanya, karena kan kata daya itu kan berani kotor itu kan baik, bukan daya deh, rinso salah gua. Ya lihat aja tuh jalur ya, cukup becek ya, banyak genangan air ya, itulah seninya terabas ya, bukan cuman panah merah doang tapi juga ada genangan air tuh di belakang gua. Ada teman gua nih, ada tupader gua lagi sama pacara Ivano Yesus Glo, dan ini gua siap tuh. Kotor nih sepatu gue. Maju terus ayo. Jangan sampai nyerah. Gue ingetin pada kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa mengupdate terus video-video terbaru ya, tentang jalan-jalan, tentang tempat-tempat wisata yang lagi hits, yang keren lah pokoknya. Aduh, kotor lagi tanahnya. Bang, gimana ini, kotor bang. Bantuin apa bang kita ini? Aduh, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, gimana ini, ada batunya itu, bantuin bang. Tuh, gimana caranya kang, maju terus ya. Oke lah, kita maju ini terus. Oh, bantu dorong tarik, gimana kang? Aduh, ya dorong bang, dorong dulu ke belakang. Belum, giginya lupa. Oke, tarik. Oh iya, gasnya jangan nanggung ya. Maklum bang, baru belajar ini, baru belajar bawa ATV langsung ke tempat kayak gini. Ya, oke, kita bisa lanjut jalan ke depan. Tapi ya sedikit kotor sebelah gua. Jangan sampai nyerah bro, ini perjalanan masih jauh, baru kita melewati garis start tadi. Itu sebut saja lah kita anggap tantangan pertama ya. Kita sudah melewati tantangan pertama, kita lanjut jalan nih. Tapi kita nggak tahu nih, temen gue, brother gue di belakang bisa nggak lewatin jalan itu, mana dia berdua. Iya, dia juga sama ya, macet. Aduh, gimana ini, kotor bang. Oke, kita lanjut maju ke depan. Jalannya katanya jangan nanggung-nanggung, jangan takut, berarti kita harus ngebut jalannya ya, biarlah kotor-kotor banget, cipratan sedikit. Ya gue mau kasih tahu kalian, kalau datang ke sini di hari weekday ya, dari hari Senin sampai Jumat itu wisatanya buka dari jam 7 sampai jam 8 malam ya, kayak gue sini. Untung kalau datang hari weekday itu sepi, gue sekarang hari ini hari Selasa, jadi gue datang sini tadi agak sepi, cuman rame sama ibu-ibu PKK, tahu deh kelurahan mana, kayaknya sih Kampung Bojong daerah sini juga kayaknya. Ya ini jalannya, oh ya di depan itu ada tempat penangkaran rusa ya, jadi kalian bisa lihat rusa juga di situ. Di sebelah kiri ini ada anak-anak sedang liatin. Ngapain dong, emang jalannya begini kotor dong. Oke, kita maju nih, masuk ke daerah apa ya, sawah atau hutan ini sebutnya, karena di sini juga emang di dalam ya, dan ya jalurnya juga lumayan cukup panjang. Jalanin aja lah, kita rasain betapa nikmatnya kotor-kotoran, karena kata Rinsa itu berani kotor itu baik ya. Biar sepatu gue karena gue juga udah kotor, jadi baju kayak di belakang karena cipratan bannya tadi tuh. Ya jalannya sih gimana ya, dibilang ekstrim ya ekstrim, dibilang ya kotor ya kotor, emang ini sih emang jalurnya terabas ya. Ya sekarang tadi gue lupa ngasih tahu, untuk tiket masuk ke Kampung Tilu Bojong Rangkas ini kita cuma dikenakan 10.000, dan untuk naik sewa ATV nya itu 20.000 per orang ya. Ini udah bisa main ATV ya,
bagi kalian yang belum bisa untuk main ATV atau baru pertama kali ini kayak gue nih, tenang aja kok, nanti diajarin sama kakak-kakak itu kita tadi di luar. Ini untuk kalau untuk kita mundur, kita tinggal, jadi dia ada kayak gigi ya, komplik, untuk komplik sih gigi. Jadi kalau maju ke depan itu kita mundur, kita ketengahin, kita netral. Nah, kita ke belakang itu kita malah maju, jadi seperti itu jalannya. Ya bisa dilihat ya, jalurnya ekstrim. Ini mau kemana kita? Ke kanan, nggak ngeri kok kejauhan. Kita maju aja lah. Kita kiri, oh disitu nggak bisa, jalannya lagi ditutup. Ya kita maju terus aja lah, kita lewat jalur tercepat. Gue sih pengennya sih, pengen cepet-cepet yang kering. Gak ada tuh, kiri kanan kosong. Kebun atau hutan nih, ya kita sebut aja ya kebun lah. Jadi kalau kita kenapa-napa di sini ngeri juga kan. Mana tadi udah dari gua sih, kalau silo jauh di belakang, gua jadi sendiri di sini nih. Mungkin kalau hari-hari weekend ini untuk sewa RTV-nya bakalan rame ya, jadi bakalan banyak juga teman-temannya. Kalau sekarang hari Selasa itu sepi ya, seperti ini lah gua sendiri di sini. Kalau gua kenapa-napa, gua nggak tahu deh. Ini jalanannya cukup ekstrim tuh, bisa dilihat tuh kan, banyak kali lumpur atau apa itu ya, lumpur kita sebutnya ya, tanah bercampur air yang kotor, yang blok, yang becek. Aduh, ini ekstrim banget jalanannya nih. Ya gue mengingatkan sekali lagi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini jika bermanfaat. Nah, nanti kedepannya gue bakalan share-share video lagi tentang tempat-tempat wisata yang lagi hits dan juga teman-teman ya, yang bakalan wajib kalian datangin karena ya itu murah atau ya terjangkau lah harganya, dan juga ya ini masih di sekitar Jakarta, Bekasi ya, Jawa Barat lah. Nanti kalau jauh-jauh ya nanti kita, kalau kita udah punya tim punya dana ya. Sebentar lagi kita masuk ke garis finish tuh. Oke, sebentar lagi kita masuk ya. Kalau menurut gue sih ya lumayan lah jalurnya buat pemula ya. Mungkin kalau untuk yang udah terbiasa, yang udah pro, untuk memainkan ATV ini kurang karena jalurnya terlalu dekat. Tapi kalau buat gue sih naik segini aja udah mas-masan capek. Oke, kita udah sampai nih ya, berarti misi kita berhasil. Yeay, akhirnya sampai juga meskipun kotor-kotoran. Oke, jangan lupa untuk stay terus ya, karena banyak video-video berikutnya. Thank you. Prabas. Ada kotor ya bang, tuh kakinya. Ini gak kotor. Gua yang kotor lah nih. Iya, kotor banget. Ini dia kakinya udah kayak habis banyak tawar. Kotor banget coy. Ya ini dia tadi ATV yang gue pakai, punya gue yang di depan tuh kotor banget, dan sedangkan saudara gue, brother gue itu pakai yang belakang, dia gak terlalu kotor ya karena mereka naik berdua. Tapi gue gak tahu adalah punya gue kok kotor banget ya, mungkin tadi gara-gara yang terjebak situ.